Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Muklis Kalem. Kembali lagi di channel saya Muklis Kalem. Hari ini kita berada di kandang kambing Pak Kadar ya. Pak Kadar ini adalah salah satu bos pengiriman antar pulau juga ya, dari Sumatera Jawa. Oke bro, ini ada bok-bokan laki-laki ini bro. Model Jawarandu, ada yang Rambonan kacang juga bro. Tuh. Oke, kita nanti tanya-tanya dulu di Pak Kadarnya. Sebelum kita tanya-tanya ke Pak Kadarnya, jangan lupa bagi viewers yang baru mampir di like, comment, subscribe agar saya lebih semangat lagi membangun konten-konten tentang kambing yang ada di Lampung Tengah. Bagi viewers saya jangan lupa komen, like, share-nya dong agar saya lebih semangat dan tambah semangat lagi, bro. Wah, ini kambangnya kandang hamparan nih, bro. Tuh. Mantap. Ini bro, ada domba juga di hamparan nih. Banyak tuh bro. Lumayan banyak ini kandang ini. Tuh bro. Oke, kita mau tanya-tanya Pak Kadarnya dulu. Mantap, mantap, mantap. Oke, selamat siang Pak. Siang. Oh, ini mau numpang-numpang tanya review kambing dulu hari ini, boleh ya Pak ya? Oh, boleh. Boleh ya. Oh, ini umuran berapa Pak kambing yang ini Pak? Ini untuk ukuran sekitar 6-7 bulan. 6-7 bulan Pak ya. Wah, lumayan luas juga. Kambingnya ada berapa ekor semuanya di sini Pak? Sekitar 250. Untuk sketan berapa tuh kira-kira Pak lebarnya? Oh, lebarnya ini 40 cm ya. Lebar, panjangnya? Panjangnya 115 ya. Wah. Semuanya ada berapa Pak tadi Pak? Sekitar 250-an ada. 250-an ekor ya. Betina dan domba-domba ini. Betina dan domba-dombanya juga ada tuh bro. Di sini bro. Ini untuk penjualannya Pak, ini dibongkar berapa bulan sekali atau ada yang sir boleh dimaharkan apa gimana Pak? Kita kan pengepul, jadi kita penjualan kita melayani siapa aja yang datang setiap saat, siap kita layani asalkan harga cocok. Harga cocok ya? Nah, oh gitu. Kan bukan pengepul, kita pengepul. Pengepul ya, oke bro, itu dia. Lampung Tengah kan kita termasuk pengepul juga, untuk yang ngumpulin di seluruh kecamatan ini kita termasuk yang ngumpul lah. Yang ngumpul ya Pak? Ini kalau ada viewers yang nanya nih Pak, kalau Bapak ini kiloan apa jagrak Pak? Kita ngelayanin untuk jantan kiloan, kita ngelayanin untuk jagrak kita ngelayanin Pak ya. Kalau jantan untuk per kilonya berapa Pak? Untuk harga sekarang timbang di kandang kita jual itu 57. 57 ya untuk jantan tuh bagi para viewers 57.000 per kilonya tuh. Itu untuk bandotan loh. Untuk bandotan ya Pak. Kalau untuk pembibitan kita nggak jual timbangan. Oh, untuk pembibitan tidak jual timbangan ya? Iya, untuk bandotan seperti ini kita jual harga antara 57-an. Timbang di kandang. Timbang di kandang sini ya. Itu belum ongkirnya Pak ya? Belum ongkir ya. Kita timbang di kandang kita belum ongkir. Oke, bro. Kalau untuk betina Pak, ini saya lihat juga banyak betina itu termasuk domba. Ini kiloan juga apa jagrak Pak? Kalau itu untuk domba itu kiloan. Kiloan ya? Kita jual di kandang kita 33.000 per kilo bro. Tuh, bagi pecinta domba kemarin ada subscriber saya dari Medan tuh. Banyak ini dombanya, mau menghubungi nomor WA saya juga bisa di bawah ini. Juga bisa langsung menghubungi Pak Kadarnya. Pak Kadar coba disebutkan nomor HP-nya, siapa tahu ada viewers yang mau berhubungan dengan Bapak. Lupa ini. Lupa ya. Oh ya, nanti saya tulisin di bawah ini nomor Pak Kadar ya. Oke bro. Di bawah itu saya juga lihat juga masih banyak ini Pak ya. Iya banyak itu banyak. Ini sama umuran 6-7 bulan Pak? Kalau untuk yang ini ada yang 1 tahun lebih kan, ini udah bandotan kan gitu. Yang tuh. Sana itu ada yang umuran 9 bulan. Yang 9 bulan yang mana Pak? 9 bulan untuk yang ini nih. Oh yang ini ya? Nah, itu 9 bulan sampai 10 bulan. Woi, 9 bulan sampai 10 bulan. Juga ini ada. Nah, ini umuran sekitar 10 bulan ini. 10 bulan, super mantap ini. Ini untuk pakannya sendiri dari bahan apa, Pak? Oh, kita pakai genjer itu, limbah jagung. Limbah jagung ya? Pabrik jagung ya. Oh, dicampur dengan apa aja Pak? Kita campur dengan onggok, kita kasih genjer, daun singkong, dan kita kasih CGF. CGF Pak ya? Oh siap-siap. Untuk wadah wadah minumnya itu Pak? Wadah minumnya pakai ember ini Pak ya? Ember. Jadi dua lubang satu ember tuh, Bro. Dua lubang satu ember Bro. Tuh. Saya lihat juga banyak hamparan di bawah ini Pak. Iya. Ini model Jawarandu kayaknya Bro. Penggemar Jawarandu kemarin subscriber dari Jakarta pada tanya-tanya tuh Jawarandu. Usia berapa ini Pak? Ini usia sekarang 6 bulan. 6 bulanan ya? Iya. 6 bulan nanti kalau diuangkan berapa Pak? Ini 1 jutaan Pak. 1 jutaan Rut. Bro. Wah, kambingnya bagus-bagus ini punya Pak Kadar nih. Oke, saya informasikan juga Pak Kadar ini adalah salah satu bos juga yang menjual melayani antar pulau dari Sumatera ke Jawa ke antar provinsi itu Bro. Mantap. Ini satu hari berapa kali kasih makannya Pak? 2 kali Pak. 2 kali ya? Pagi dan sore. Pagi dan sore Bro. Kambingnya bagus-bagus Bro. Tuh. Ada yang gede juga nggak nih Pak? Contoh-contoh yang gede. Siapa tahu ada viewers yang ada Pak ya. Wah ini yang gede Bro. Wah kandangnya cukup luas bener nih 250 ekor Bro. Ini tinggi badan sekitar berapa Pak? Itu kayak sekitar 80-an cm sampai 90 cm. 80 sampai 90 ya. Lumayan ini Bro. Tuh gede-gede tuh. Kalau masalah harganya Pak? Kalau yang segini tuh berapa Pak? Ini 2,5. 2,5 juta ya? Iya. Yang ini? Sama 2,5 juta juga. Kalau ini lebih ringan ini yang ini. Kalau ini? Ini kita jual tuh 22. 2,2 juta. Tinggi badan sekitar 75 sampai 80. 75 sampai 80 cm Bro. Tuh bagi pecinta jumbo-jumboan. Ini juga ada bibitan sama bibitan laki-laki model Rambonan ini. Iya. Model Rambonan berapa tuh Pak? Ini kita satu lari ini kita jual itu harga 13.5. 13.50 1.350 Bro satu lari. Ini ada berapa kotak nih Pak? Ada berapa ekor di sini? 16 kotak ini. 16 kotak ya. Mantap Bro. Ada 16 ekor Bro. Tuh. Gede-gede. Model Rambonan. Tuh. Pak Kadar, ini mau tanya, pertama usaha di kambing itu awal ngebok apa awal pengirian itu berapa ekor tuh Pak? Kita pertama ngelihara Pak, kita melihara itu ada 10 ekor. 10 ekor aja ya? Kita itu dari hasil itu kita kembangin. Dari 10 ekor udah berapa tahun Bapak ini di? Kita 10 tahun. 10 tahun kami jadi 250 ekor juga sudah bisa mengirim ke Jawa. Lumayan, syukur alhamdulillah lah. Semoga saya bisa sukses juga kayak Pak Kadar ya Pak. Tuh Bro. Ini juga ada semi PX kayaknya coba ya. Iya. Wah tuh. Ini kalau diuangkan berapa Pak kalau yang ini? 4 juta. 4 juta. Semi PX kalau dikembangin 4 juta Bro. Tuh. Untuk pakannya sendiri kalau satu bulan satu ekor pembukaan tuh sekitar berkisaran kan berapa? Kalau uang diuangkan tuh berapa ribu atau berapa ratus ribu itu Pak? Kalau kita ini kan kambing ini keluar masuk, berarti kita belum pernah menghitung untuk pakan habis sekian bulan itu per ekor berapa, belum pernah itu. Belum pernah itu ya. Masuk paling kambing lama 10 hari, 15 hari kita udah jual lagi. Jual, kita sudah ada pembeli, nah kita beli yang baru lagi. Gitu. Cuma kita perhitungkan biaya perawatan dan kita biaya pasar ke pasar itu per ekor jatuhnya berapa, nah kita plus upah kita berapa. Gitu. Siap. Untuk ongkosan sendiri Pak, seumpamanya ini kan banyak viewers yang tanya ke Jakarta, terus ke Semarang, Jawa Tengah, Jawa Timur itu berapa Pak? Kalau untuk Jakarta kita 3,5. 3.500.000 untuk ongkos ke Jakarta Pak ya? Untuk Jawa Tengah, wilayah Jawa Tengah itu 6,5. Untuk wilayah Jawa Tengah 6.500.000 terus? Kalau untuk Jawa Timur itu kita lihat Jawa Timurnya antara Ponorogo apa daerah Malang, kalau mungkin nyampe Malang sampai Gresik itu kita 9 juta. 9 jutaan Pak ya? Wah, lumayan tuh Bro. Untuk ini limbah kotorannya sendiri Pak, itu dijual gimana? Apa dipakai sendiri Pak? Kita pakai sendiri Pak, kita kan ya ada kebun sedikit. Nah sisanya itu biasanya kita diambil sama tetangga ya, kita dia itu ngasih upah untuk yang anak kita yang ngarungin. Oh iya, kalau biasanya itu biasanya dikasih 10.000. 10.000 per karung loh, Bro. Tuh, Bro. Bisa lihat pakannya Pak, gimana pakannya? Jagung ini, Pak. Oh ini yang limbah jagung. Wah, cukup banyak tuh limbah jagungnya, Bro. Ini jenjet, ini yang dibilangin sama Pak Kadar tadi jenjet tuh, Bro. Kita simpan ada sekitar 5 ton ini. 5 ton Pak ya? Kita nurunin sudah dipakai tiap harinya ini ada sana 5 ton. 5 ton. Kalau ada viewers yang berminat tuh Pak, 1 kilonya berapa itu? Untuk jenjat yang kering yang openan kita jual di sini ini kiloannya ini 2.000. 2.000 per kilo tuh. Untuk yang basah itu 1.300. 1.300 untuk yang basah dan 2.000 untuk yang kering Pak ya? Iya. Wah, itu Bro. Tadi harga jenjet jagung ini dari pabrik. Ini untuk yang kering kita buka. Coba kita lihat yang buka tuh, yang kering. Ini tuh, Bro. Yang kering. Untuk yang kering ya? Iya ini. Tuh. Oh banyak menir jagungnya juga Pak ya? Menir, makanya harga agak lumayan mahal. Oh. Kan, ini tuh, yang Bro. 2.000 ini. Itu yang 2.000. Itu kalau yang sebelah sana itu yang 1.300. Oke, bagi yang berminat bisa menghubungi Bapak Kadar, nomor WA-nya, nomor telepon ataupun WA-nya sudah saya cantumkan di bawah tadi, Bro. Oke, kita lihat yang lagi di kadang. Untuk perawatan Pak, penyuntikan tuh Bapak biasanya nyuntik sendiri atau ngundang mantri gitu gimana? Oh, kita udah pelajar Pak, kita suntik sendiri Pak. Suntik sendiri ya? Bahkan kita ngajarin anak-anak kita yang kerja, kita ajarin untuk nyuntik sendiri. Nyuntik sendiri juga? Harus panggil mantri, kita kan jumlah besar. Nggak mungkin setiap hari panggil mantri. Oh iya, setiap hari itu kalau kambing banyak ada 1-2 yang kurang sehat kita harus cepat ditanganin. Oh itu jadi dia nyuntik sendiri, Pak Kadarnya nyuntik sendiri Bro, obat-obatannya juga lengkap ya. Oke cukup sekian review hari ini. Mungkin ada viewers yang mau nelpon atau mau minta kirim di Pak Kadar bisa menghubungi nomor teleponnya yang saya sudah cantumkan tadi. Terima kasih Pak ya. Ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit dari Lampung, salam ternak Indonesia bagi seluruh pecinta kambing lover dan salam satu hobi.